Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi rahasia umpan ikan mas lagi. Bukan maksud menggurui tapi berbagi pengalaman. Kali ini kita akan main tiket murah-murah, tiket 80k tanam ikan 1 kilo per lapak. Untuk ukuran ikan 456 ya, insyaallah cocok ya sobat ya. Untuk mancing siang ataupun mancing malam gas kan, yuk kita langsung keracik saja bahannya. Untuk bahan yang pertama kita punya minyak ikan 7 butir, kita gunakan semuanya ya. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Yang sudah subscribe, yang sudah like, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena kita tidak menggunakan esen, kita majunya pakai amisannya atau hanyiran saja. Kali ini kita akan main murnian tanpa esen ya. Mudah-mudahan racikan ini cocok di tempat kalian. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya amisan Deho 30 gram ya. Kalau di tempat saya 30 gram harganya cuma Rp5.000 saja. Targetnya mancing kali ini kita umpan dimakan dulu ya, kalau juara mah bonus ya. Untuk bahan yang selanjutnya sebagai aroma wanginya kita gunakan momogi jagung bakar, ada 2 bungkus, kita gunakan semuanya ya. Insyaallah aroma jagung bakar ini untuk mancing siang ataupun mancing malam gaskeun ya. Kita tambahkan air secukupnya, kalau tekstur sesuaikan saja dengan kebiasaan kalian ya. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya 1 bungkus quinoa ya, itu yang tawar tidak aroma, kita gunakan semuanya. Apabila sobat punya esen silakan gunakan esen andalannya ya, sesuaikan saja dosisnya biasa kalian pakai ya. Umpan ini murni real no hoax tanpa esen ya, insyaallah cocok di tempat kalian. Untuk penggunaan kroto bebas lebih banyak lebih bagus lagi ya. Untuk yang selanjutnya ada umpan jadi merek Goceng ya, itu harganya kalau di tempat saya Rp5.000, di online shop juga banyak ya, di Shopee, Tokped juga ada, itu harganya mungkin lebih murah kalau di online ya. Ini saya beli di tempat saya harganya Rp6.000. Ini benar-benar amis ya, itu dasarnya kerapu, salmon, udang ya. Jadi tidak perlu umpan mahal-mahal lah. Cukup dengan umpan ini aja, insyaallah. Apabila sobat ada esen yang lebih bagus, silakan gunakan esen ya. Kali ini kita akan main murnian saja. Apabila di tempat kalian tidak ada umpan merek Goceng, juga ada merek RJ juga ada ya.
kerapu salmon juga ada, SKKS pun bisa ya. Termasuk umpan dadakan yang simple, yang umpan murah ini. Ini modalnya tidak lebih dari 20.000 ya, cuma untuk mancing seharian insya Allah cukup. Kalau ini kita main lomba kecil-kecilan, tiket 80.000, tanam ikan 1 kilo, mainnya cuma 2 jam saja. Ikan sedikit aja insya Allah makan, apalagi ikan banyak ya sobat ya. Untuk bagian terakhir kita punya kroto, gunakan kroto bebas. Apabila sobat punya budget lebih, silakan gunakan lebih banyak lagi, lebih bagus ya. Jadi edisinya umpan murah, umpan simple, umpan sederhana saja kalau di saya. Tekudu riweh. Yang penting yakin dengan umpan kita, insya Allah umpan dimakan. Tapi kalau tidak yakin, mendingan tidak usah mancing saja. Oke sobat, media umpan sudah ready. Nanti kita langsung mancing saja, gasken ya sobat ya. Peserta ada 18 orang yang terdaftar di list grup ya. Mudah-mudahan datang semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga terinspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2,5.